Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, Saleh. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong terus dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin nih ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorongnya besar ke laut. Itu keliru. Itu lawan sunatullah namanya ya. Di mana-mana tuh air hujan masuk ke laut nih. Sekarang masukin nih. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Ini air hujan nih lagi turun nih. Nih, kalau air hujan itu di mana-mana turun, itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong dimasukkan ke dalam laut. Di mana-mana di seluruh dunia air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong yang besar dimasukkan ke dalam laut. Itu melawan sunnatullah namanya. Jadi keliru kalau begitu. Air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Nih, masukin nih sekarang. Oh, dimana-mana masukin itu lawan sunnatullah. Yang benar tuh begitu. Ah, tahu nggak? Kasuroto Cendrawasih Cengkareng Barat DKI. 4. Oke. Okay?